Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ada lagi pesanan satu. Ini salah satu anggota yang bernama Rizky, salah satu anggota parat. Ini dia maunya gecong seperti ini. Dia berdiri di atas sarungnya sendiri. Oke, ini dia sebentar sama dengan ini, cuman settingnya beda. Ini pesanan khusus. Ini kalau membentuk badik seperti ini memang lumayan susah kalau di saat pengerjaannya. Oke, jadi ini sebentar saya kerja, langsung review, terus selesai bilanya itu saya bikin gagang dengan sarungnya, langsung saya videokan sama seperti ini. Apakah dia bisa seperti ini sebentar atau tidak? Mari ikuti cara pembuatannya seperti apa. Oke. Oke, ini dia punya saya pribadi. Khusus untuk anak saya di belakang yang bukan kamera saya, dia punya ini. Ini Badik Gecong. Maunya orangnya sama seperti yang saya punya. Oke, mari diproses. Oke, ini salah satu bahan dari tiang kerja. Oke, mari diproses.
Thank you.
Oke, sudah selesai kawan badik gecongnya. Oke, tinggal kita lihat. Ini punya saya, ini punya pemesan. Ini, oke. Ini gecong dua-dua, tapi sebentar kita lihat seperti apa kawan. Bisa muat enggak ini gagangnya? Aku tahu enggak bisa muat ini. Dia agak berat memang kawan. Berat ini, berat ini. Ini seberangkali ya. Sahabat-sahabat, coba bisa enggak ini bagus juga. Oke, ini badiknya orang, ini badik saya ini kawan. Ah, ini dia. Ini punya saya. Ini yang tadi saya bikin. Oke, dia gecong dua-dua. Oke, ini dia review. Ini pesanan dari salah satu teman atau netizen saya. Oke, ini dia hasil lahir dari channel Pandai Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.